Assalamualaikum guys. Okay, hari ini aku nak tunjuk cara tutorial assist hook. Cara buat assist hook lah. Okay, macam ni lah. Inilah contoh-contoh yang aku buat sebelum ni. Banyak juga aku dah buat. Sebab aku ni jenis suka buat. Jarang beli lah. Aku cuma beli bahan-bahan je. Aku suka buat. Suka, orang kata suka apa? Mencuba lah. Mencuba sesuatu barang tu kan. Apa kita buat, kita mencuba. Kalau ada rezeki, kita jual. Tak ada masalah. Aku pun kalau orang tempah kat aku, aku buat kan. Itu pun tak ada masalah. Satu contoh dia yang sebelum-sebelum ni aku dah buat. Macam jenis warna dia. Sebab aku sekarang ni tumpu kepada fast jig. Aku yang minat main fast jig. Kadang-kadang tu ada juga main slow jig. Tapi jarang lah, selalunya fast jig lah. Okay, bahan-bahan yang aku selalu pakai untuk buat assist hook. Pertama sekali, hook. Hook ni aku selalu beli dekat Lotter Breed. Size dia dah bagi ni. Aku selalu pilih ni lah, 3/0. Quantity dia ada 10 pieces. Harga pun tak mahal, dalam RM10 je. Keluaran daripada Lotter Breed. Kalau korang nak cari dia ni, barang ni boleh tengok kat Shopee bawah yang nanti aku letakkan kat bawah, Lotter Breed. Okay, yang kedua pula, solid ring ni kebiasaannya dia akan letak dekat sini lah. Ni solid ring akan letak kat sini untuk kita masuk nanti dekat split ring. Kita akan tukar-tukar. Kalau kita tak nak begini, kita tukar yang lain. Tu fungsi dia. Tapi solid ring ni size 5mm, test untuk kekuatan dia 130 kg. Memang kuat juga. Quantity dia adalah 20. Sama juga aku beli kat Dr. Breed. Apa nanti kalau korang nak, korang cari kat Dr. Breed. Okay, yang ketiga pula, bobin. Aku kat sini ada 4 jenis bobin. Kuning, merah, pink dengan biru. Sebab dia ada banyak pilihan warna, tapi aku ambil yang ni lah. Ini aku beli dekat UTS Tackle, under Shopee ke. Nanti korang boleh tengok kat bawah, aku letak Shopee dia, UTS Tackle. Barang dia pun, kedai dia pun banyak juga barang-barang. Okay, E4C UV E4C Gum. Ini untuk gam yang lepas kita siap semua tu. Macam ni lah gam dia, dia kilat-kilat sikit. Dia bagi kekuatan kuat sikit. Ni pun aku beli dekat UTC ke, UTC Tackle. Kevlar. Kevlar ada 2 jenis kat aku. Sebelum ni ada banyak, tapi dah banyak pakai. Tinggal 2 jenis ni. Satu ni glow in the dark, satu ni biasa. Tapi kekuatan dia berbeza lah. Yang ni dalam 90 lb. Yang ni dalam 60 lb. Lagi satu untuk glow in the dark ni, dalam dia ada dah siap dawai. Tak ada masalah lah, korang tak payah nak buru dawai apa kan, cuma ikat terus pakai. Yang macam ni pula, dia ada benang tebal kat dalam ni. Dia boleh keluarkan. Kalau korang nak masukkan dawai ke apa, korang boleh pakai ni lah. Lepas tu bulu. Ni bulu hijau. Hijau-hijau kilat ni. Ini kalau korang nak, korang boleh cari lah kat kedai-kedai berkaitan. Lambat je lah. Tapi aku prefer dekat tempat aku ni, aku suka pakai warna ni lah, hijau-hijau kilat ni. Sebab memang kegemaran dia ikan-ikan di sini kan. Ini pun bulu juga. Tapi bulu ni bukan bulu yang macam ni kilat. Ni lain sikit. Ni warna kuning. Ini pun aku baru mencuba. Ni aku beli kat UTS Tackle. Nanti korang boleh check, tengok kat sana. Inilah barang-barang yang aku nak siapkan. Nanti korang tengok eh. Okay, jumpa lagi. Okay guys, kita nak start mula. Untuk kali ni aku nak buat warna biru pula. Sebelum ni aku tak ada warna biru. Aku cuma warna pink, kuning, lepas tu
pink, belang-belang, merah. Ni kali ni aku nak buat warna biru pula. Okey, bila kita ambil hook ni. Hook yang tadi juga. Aku nak buat dalam dua hook, dua mata eh. Tu kita ambil solid ring. Satu. Okay. Gamla yang aku nak pakai, aku nak pakai warna putih ni. Okey, macam mana kau nak ukur? Selalunya aku ukur, aku akan ambil jig lah. Jig yang bersesuaian. Jig ni pun panjang-panjang, ada 60 gram. 60-80 gram yang aku pakai. Contoh macam ni. Ini pun aku kurangkan. Warna dia pun hijau-hijau mas-mas macam tu lah. Ini kalau ni favourite kerapu, airbag. Ini memang favourite dia. Jenaha. Okay. Selalunya aku ukur separuh badan dia. Okay, daripada ni sampai ke separuh badan ni, aku buatkan loop jadi dua. Tu siap. Dua. Bila separuh badan ni, korang boleh potong. Siap potong. Ini kita ketepikan. Okay, kita cuma pakai yang macam ni lah. Okay. Kalau style aku, aku suka masuk solid heat ring dulu. Ikat air ketat dulu. Macam ni lah. Untuk yang ni, aku kebiasaan aku suka ikat dekat sini dengan benang supaya dia tak benda yang ni simpul ni gerak keluar lah apa, goyang apa kan. Sebab aku suka yang tu terkepit kat sini. Dia akan jadi macam ni. Kalau kita masukkan hook, ikat sekuatnya, jangan bagi dia gerak. Macam ni lah. Kita ambil bobin yang biru tadi. Kita buat layer pertama. Lepas kita ambil kevlar yang kita dekat ni. Kedua ni aku taruh sikit gam gajah di atas ni untuk kita buat lapisan layer ketiga pula.
lagi antara Kevlar dengan yang benang dalam ni kuat. Lepas tu kita pusing tu balik yang ketiga. Agak-agak lah korang nak berapa panjang korang nak pakai. Selalu aku panjang-panjang ni dalam 5 cm je, lebih kurang 5 cm macam tu lah. Tebalnya ikut korang. Kita gulung untuk layer keempat. Start masuk layer keempat tu. Daripada sini ke sini aku ambil separuh ni, baru kita letak bulu ni. Sama juga sistem kalau aku buat hook untuk micro jig. Macam ni juga. Cuma dia kecil sikit kan. Kita tak ada buat lebih-lebih sangat lah. Bulu pun kita tak ada pakai banyak sangat sebab kalau micro jig aku minat lagi bulu dia sikit je. Jadi dah ada nampak bulu kita-kita kan. Untuk hook jigging ni aku suka pakai lebih sikit lah. Ikut pada kesesuaian orang lah. Ada yang jenis banyak, ada yang jenis sikit lah. Style aku macam ni je. Ok, bila dah siap ubur, kita sambung gulung terus ke belakang balik, patah balik bagi dia ikat. Ini modi sendiri ya. Memang tak ada jual. Modi sendiri ya. Kalau ada jual ada lagi satu, itu jenis mahal sikit lah. Itu yang ada mesh dia punya dawai, tak silap aku kalau nak ikat hook esok yang kita dah siap. Nak ikat benang tu kan. Ini aku modi sendiri ya. Okay, kita pusing. Okay. Okay. Kita masuk dekat lubang benang tadi. Okay. So, benang ni siap masuk. Just kita tarik je ke depan. Okey, nampak dia dah ikat. Dah siap untuk hook pertama. Tu potong ukuran dalam 5 cm lah. Dah siap tu pertama. Ok, tadi kita dah siap yang satu hook. Ok, ni untuk hook kedua pula. Sama juga macam tadi. Kita lilitkan dulu untuk lapik ni, untuk lapik kat atas Kevlar. Pesan pertama kita pusing ni. Sama juga, aku ukur saiz sama dengan yang hook pertama tadi. Lebih kurang macam ni. Potong yang lebihan tadi.
lah yang untuk hook kedua tadi. Okay. Ingat lah, korang sebelum letak tu korang ikut korang nak keluar ke atau ke dalam. Ini aku nak buat yang ke dalam pula, dua-dua ke dalam. Lapisan kedua untuk ikat Kevlar ni. Sini yang daripada UTS taker ni untuk salut dia punya ni lagi cantik kuat. Sini kalau kan kalau ada lampu UV tu yang 35 watt ke atas tu dalam masa 1 hingga 2 minit dia akan cepat kering lah. Aku lampu tu tak ada, aku cuma jemur kat matahari lah. Sama juga jemur kat matahari pun sama juga, dia akan kering juga dalam masa singkat lah. Kalau kita jemur dekat tempat-tempat dalam gelap ke lembap ke, memang sampai esok pun dia tak akan geras eh. Aku dah pernah cuba sebelum ni. Okey. Yang pertama, salah orang yang kedua. Before sini kalau kau nak pakai dekat root korang pun boleh, yang mana root dan bukan cincin tu. Aha. Pakai fosi ni pun boleh tak? Fosi brand apa-apa pun boleh tak pakai, tak silap aku. Dekat Huawei pun ada lambat juga kan. Okey, siap.
episod hari ni pun kubur juga. Okay, siap. Okay lah, inilah hasil dia. Hasilnya buat untuk it's so simple untuk fast jig lah. Bagi aku ni fast jig lah. Okey, kalau ada apa-apa yang bantu, korang boleh komen bawah ataupun korang boleh share atau subscribe aku punya channel . Okey, nanti kita berjumpa lagi untuk next video. Okey, assalamualaikum.